Ya, ini semua. Sama-sama. Itu antara sudutan video yang tular di aplikasi TikTok dimuat naik personaliti media sosial Pinyang baru-baru ini. Selain sikap pemurah Pinyang, turut menarik tumpuan netizen adalah keluarga lelaki bernama Muhammad Salihin yang dilihat sangat merendah diri dan tidak meminta-minta apabila ditawarkan ganjaran. Kata Salihin, dia dan keluarga sudah biasa menjalani kehidupan sederhana. Ha, jom kita dengar sendiri cerita Salihin apabila menjadi insan bertuah menerima hadiah daripada Pinyang. Kan memang saya tak kenal pun, saya tak expect pun yang tu Pinyang. Saya pernah tengok konten dia tapi saya tak pernah tengok muka dia. Lepas tu hari tu memang duduk tengah berjalan dengan family, bawa dia berjalan-jalan. Then ada brother ni main minta 5 sen. Saya ingatkan dia nak buat magic. 5 sen tukar jadi 5 ringgit. Lepas tu dah masa saya tengah cari duit 5 sen tu, baru saya perasan, oh yang ni ikut Pinyang. Lepas tu saya buat tak tahu je lah kan, layan je lah. Lepas tu buat pula cari limousin macam yang dia nak tu lah. Tu saya bagi kat dia, tu tak expect pun yang dia bawa keluar kad MX card tu. Bawa keluar kad tu, dia kata boleh pilih barang yang diperlukan. So memang masa tu tengah berjalan, memang nak cari baju pun saja-saja jalan-jalan, memang nak pergi tengok baju pun. So saya pilih ambil baju je lah. Orang memujilah sikap Salihin dan juga family yang humble, memilih kedai pakaian Padini, tak pergi mencari orang kata tu lebih mahal, lebih branded. Ada tak baca komen-komen benda tu? Baca lah juga, tak expect lah pula sampai ke tahap macam ni, apa rakyat Malaysia ni punya ujian untuk kami satu family ni kan. Tak sangka pula, tapi memang kalau untuk saya pun memang saya pilih yang tu je. Tak expect pun, tak apa orang kata pun, tak terlintas pun nak pilih barang-barang elektrik tu. Lepas tu pula macam Salihin sendiri macam pilih satu barang je, even Pinyang dah tanya macam tak nak ambil lagi ke dan lagi. Kalau bagi side saya dengan wife, memang satu cukup lah sebab berpada-pada kan orang belanja. Yang tu pula kita mencerminkan adab Rasulullah kan, bila orang nak bagi kita berpada-pada, walaupun kita tahu dia tu kaya, walaupun kita tahu dia mampu untuk bagi kat kita, tapi cukuplah sikit-sikit sudah lah kan. Janji habuan-habuan merasa barang yang dia nak belanja tu, so dia pun tak rasa berat untuk belanja kita benda tu. Anak tadi baru balik daripada check up waktu tu kan, ada yang keliru jugalah anak mana pakai colostomy bag tu kan. Macam ramai mungkin ada yang tak aware apa itu colostomy bag, and ada juga yang confuse ada yang perempuan ke anak yang lelaki yang pakai tu. So mungkin salikan perkara sebenar. Dia yang pakai colostomy bag tu anak saya yang sulung, yang perempuan tu. Kami memang betul baru balik check up pun, follow up je. Lepas tu hari tu dia ambil vaksin chickenpox dengan influenza. So pergi terus check up dekat doktor yang bahagian usus dia tu. Habis-habis pada tu kami jalan-jalan lah. Dia for temporary kena pakai lah yang colostomy bag tu. Sementara waktu je lah nak bagi semua sembuh elok balik belah dalam kan. Oh, so maksudnya memang kena operate balik lah. Kena operate balik, nak sambung balik lah. Nak sambung balik dia punya usus, nak bagi berok balik macam biasa. Kira kalau ikutkan dari tahun lepas sampai tahun ni 6 kali lah operation. Sekurang-kurangnya dapat satu pengajaran berbelanja dengan lebih, sebab yang ke depan nanti kita pun tak tahu. Kami pun dah lama tak beli baju kan, dah lama tak beli baju baru. Lagipun masa Pinyang main kat kami tu, memang nak beli baju wife saya pula, seluar tu memang tak ada seluar. Saya ambil seluar hasilnya. Seluar yang saya pakai dalam video tu, seluar tu lah saya pergi berjalan, seluar tu lah saya jaga anak saya kat hospital. Masa awal bulan lepas kan, sebab dua-dua orang masuk hospital tu, wife jaga kakak, saya jaga adik. So kira macam tak sangka lah sampai orang kata apa, rakyat Malaysia ni macam seronok tengok kami. So boleh lah nak bagi apa inspirasi dekat orang supaya jangan lebih berbelanja berpada-pada. Saya tak expect yang family saya ni sampai satu Malaysia doakan kami, satu Malaysia sampai membawa ke Indonesia kan. Saya tengok video komen dekat video-video Mr. Pinyang, saya berterima kasih lah dekat rakyat Malaysia sebab doakan kami yang orang kata apa, bukanlah tak seberapa ni kan, memang tak seberapa sangat ni. Terima kasih banyak-banyak rakyat Malaysia yang doakan anak saya. Semoga doa yang baik tu Allah gantikan pula dengan perkara yang baik untuk siapa yang mendoakan tu. Thank you.